YouTube channel. Balik lagi bareng aku Fiska. Di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu produk skincare, itu darinya Pond's Juice Collection. Kalau kalian penasaran sama reviewnya, nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Like juga videonya kalau kalian suka sama video ini. Yang penasaran, keep on watching. Oke, Beb, ini rangkaian produknya dari Pond's Juice Collection Glow in a Flash. Ini kalian lihat sendiri ada 3. Nah, di sini produknya ada cleansing foam-nya. Dia bentuknya tube kayak gitu. Dan warnanya juga lucu banget, gemes banget. Ini aku ngambil varian yang orange nectar. Di bagian belakang juga udah tertulis gimana cara pemakaiannya dan ada ingredients-nya juga yang pastinya. Terus di sini aku juga punya sheet mask-nya. Ini nanti aku bakal pakai juga sekalian aku ngasih tahu sama kalian gimana sih pemakaiannya. Terus di belakangnya juga ada cara pemakaiannya. Ini yang terakhir ada moisturizer-nya. Ini bentuknya tube dan lucu banget, kecil banget gitu. Ini aku penasaran banget, pengen nyoba juga. Produk ini bisa dipakai siang dan malam, Beb. Produk Pond's Juice Collection ini ada 3 varian. Jadi ada watermelon, ada orange, ada satu lagi aloe vera. Produk ini dia benar-benar bebas alkohol. Terus dia juga dermatology tester. Terus satu lagi dia memang pakai bahan alami ekstrak gitu loh, Beb. Oke, di sini aku punya varian yang orange nectar. Sebenarnya varian ini dia lebih concern sama kulit yang kusam sih menurut aku. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu sama kalian, tipe kulit aku itu kulit yang cenderung kering. Jadi aku mau ngasih tahu sama kalian gimana first impression aku tentang produknya Pond's. Oke, jadi ini aku baru aja nyoba pakai si Pond's yang cleanser orange nectar ini. Buat kalian yang oily skin, menurut aku untuk facial wash-nya cocok sih, karena dia tuh bikin kulit itu bener-bener apa sih, bebas dari minyak gitu loh, Beb. Jadi setelah pakai si cleansernya, aku ngerasa kulit aku tuh kayak kesat banget, tapi bersih banget sih menurut aku. Jadi buat kalian yang mungkin kulitnya berminyak, cocok pakai yang cleanser ini, yang orange nectar. Waktu aku pakai cleansernya itu baunya kayak enak banget, wangi banget. Tapi apa sih, wanginya tuh nenangin banget, bener-bener kayak pas kita cuci muka tuh kayak aduh enak banget baunya, sumpah. Jadi kayak relaksasi gitu loh, Beb, menurut aku ya. Untuk sheet masknya sendiri, di sini dia ngeklaim bisa mencerahkan kulit dan bikin kulit kita jadi glowing. Nah, di sini untuk kandungannya sendiri, dia mengandung hyaluronic acid, vitamin C, vitamin A, mineral magnesium, antioksidan, dan asam amino. Terus di sini dia juga menutrisi kulit, melembabkan, bikin kulit terasa kenyal, dan bikin glowing yang pastinya. Terus satu lagi, ini aku punya gel cream moisturizer. Nah, dia ini bisa dipakai siang dan malam. Kalau fungsinya untuk siang, dia bisa mencerahkan dan mempersiapkan kulit sebelum make up untuk kulit tampak sehat dan fresh glowing. Untuk malam, dia mengembalikan kelembapan saat tidur dan menutrisi kulit agar glowing dan lembut. Nah, kalian bisa pakai pagi dan malam gitu. So, langsung aja aku pengen nyobain si sheet masknya ini. Setelah aku nyobain sheet masknya, aku baru nyobain si moisturizernya. Oke? Oke, Beb, sekarang maskernya udah aku pasang dan aku gak ngerasain apapun, kayak ngerasa panas atau apapun. Jadi aku bakal tunggu masker ini selama 15 menit dulu. Nanti kita bakal lanjutin pakai moisturizernya setelah aku selesai pakai maskernya, oke? Okay? Oke, Beb, sekarang udah 15 menit, ini udah hampir kering ya menurut aku. Jadi kita lepas aja. Oke, Beb, sekarang ini maskernya udah kering. Untuk maskernya sendiri ini yang aku rasa nggak ada, aku nggak ngerasa kayak panas di beberapa bagian. Sepertinya cocok dengan maskernya. Terus dia kayak apa sih, bikin kulit kita tuh jauh lebih lembab gitu loh, Beb, setelah pakai maskernya. Jadi kayak fresh gitu jadinya mukanya. Terus selain itu dia bikin kulit aku jadi kayak lebih kenyal gitu. Oke, langsung lanjut aja, kita langsung pakai si moisturizernya. Aku kayak udah penasaran banget pengen pakai moisturizernya. Oke, ini moisturizernya gel kayak gini. Ini sebenarnya ada warnanya gitu loh, Beb, tapi nggak kelihatan sih kalau di kamera. Jadi kayak kelihatan tuh pas udah apa sih namanya, kalau dideketin, kita lihat dekat gitu loh, Beb, baru kelihatan.
Okay, ini sangat-sangat nyaman banget buat dipakai. Bentar aku nutup pondsnya dulu karena dia gel jadi lebih gampang buat di blendnya gitu. Okay, ini kalian lihat sendiri, ini muka aku kayak habis pakai si gelnya, dia kayak lebih glowing gitu. Tuh, dia cepet banget bang ngeresapnya, kayak 10-15 detik gitu. Tuh, dia udah ngeresap beb, secepat itu. Aku gak ngerasa kayak panas atau apapun sih. Lebih berasa kayak ternutrisi dengan baik beb. Sumpah. Wah, ini aku yakin sih kalau misalnya pakai make up tuh dia bakal nempel banget. Oke, ini aku sengaja kayak gak pakai apa sih, gak pengen pakai apa-apa, kayak langsung aku timpa make up aja karena aku cuma mau ngetes doang gimana hasilnya setelah pakai make up. Untuk alisnya aku pakai Matic Eyebrow Black darinya Mars Willow. Oke, ini alisnya udah selesai. Terus aku pakai Emina Bear With Me yang shade 03 Caramel. Oke beb, ini kalian lihat sejauh ini dia masih tetap glowing, kayak glowing itu dari dalam gitu. Tuh. Parah sih ini. Terus lanjut aku bakal baking muka aku pakai yang BB Pond's Magic Powder ini. Tapi ini ku masukin di dalam sini. Ini aku aplikasinya pakai beras aja ya beb, biar kayak dia di ngelewat-lewatin doang gitu. Terus yang terakhir aku pakai lip cream darinya Vienna, ini yang sasetan gitu. Sumpah aku suka banget sama ini si Vienna. Ini warnanya Aurora Dream. Oke beb, ini hasilnya setelah aku pakai makeupnya, dan ini menurut aku dia bikin makeup aku nempel banget parah. Terus ini aku set pakai bedak juga dan sampai selesai itu nggak ada geser apa-apa sama sekali. Kalau aku lihat di kaca nih ya, dia kayak masih bikin muka aku jadi lebih glowing dari dalam gitu loh beb, si moisturizernya. Nah karena ada 3 varian, jadi kalian bebas pilih yang mana yang sesuai sama tipe kulit kalian. Ini sumpah menurut aku dengan harga yang cuma 19.000, ini murah banget. So itu aja sih pendapat aku tentang Pond's Juice Collection. Kemarin aku pengen beli 3-3 nya, tapi semuanya itu kayak apa sih, gak lengkap gitu. Udah banyak banget yang sold out. Jadi ya sudah, aku beli yang satu paket tapi lengkap gitu. Dan ternyata aku suka dan cocok sama kulit aku. Sekian dulu video dari aku. Makasih banyak yang udah nonton. Makasih juga yang udah subscribe channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe sekarang biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Buat kalian yang pengen aku nge-review produk makeup baru atau skincare apapun, kalian bisa komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat and I'll see you on my next video. Bye!